Lagu Pusara di Lebuh Raya menyimpan beribu rahsia. Buat mereka yang menggemari muzik rock kapak, lagu Pusara di Lebuh Raya pastinya antara lagu yang masih menjadi siulan sehingga kini. Siapa sangka, lagu dari Eka Matra dan didendangkan vokalisnya, Rahmat, ini mempunyai kisahnya yang mungkin ramai tidak tahu. Pada 28 Februari 1990, anggota Trak 4B dan 4C FRU menjalankan tugas seperti biasa di Pulapol. Tiba-tiba, Timbalan Ketua Unit memanggil Trak 4C untuk diberi penerangan menjalankan latihan masa ke Terengganu yang dipanggil Ops Musang. Latihan ini bertujuan untuk menguji kepantasan dan kemampuan sesebuah trap untuk sampai pada masa yang ditetapkan, dan ketika itu ia adalah latihan kali ketiga yang diadakan oleh unit FRU. Semasa trap 4C bersiap, siren berbunyi jam 12.30 tengah hari menandakan mereka harus berkumpul. Rupanya, ada kesilapan di dalam jadual. Bukan trap 4C yang akan ke Ops Musang, tetapi trap 4B. Trak 4C diminta mengawal Kuala Lumpur sekiranya ada kecemasan. Walau mendapat arahan lambat, Trak 4B, trak seramai 57 anggota tidak merungut dan membuang masa. Dalam masa 30 minit, semuanya bersiap sedia. Maka bergeraklah dari Pulapol tepat jam 1 petang, 2 command vehicle, 1 Land Rover, 1 trak kecil jenis Volvo dan trak 1 ton menuju ke Lebuh Raya Karak untuk ke destinasi yang ditetapkan. Muhammad Azhar Cik, konstabel yang berumur 54 tahun, berada di dalam command vehicle yang kedua dan di hadapannya adalah trak 1 ton yang membawa 22 anggota FRU tersebut. Pada jam 2.10 petang, mereka berada di kilometer 30.9, kira-kira 5 kilometer dari terowong Genting Sepah. Tiba-tiba, kedengaran satu dentuman yang kuat betul-betul di hadapan kenderaan Azhari, membuatkan beliau tergamam dan kenderaan dihentikan. Tanpa membuang masa, dia terjun dari kenderaannya. Beliau terdengar jeritan dan segera pergi ke arah jeritan tersebut. Di hadapan beliau, trak satu tan FRU yang membawa anggota terperosok di bawah bas ekspres yang datang dari arah bertentangan. Terlibat dalam kemalangan juga 5 buah kereta, sebuah lori tangki minyak, sebuah lori sayur, teksi dan sebuah trailer. Segalanya kelam kabut ketika itu. Trak 4C di Pulapol yang mendengar berita tentang rakan-rakan mereka sudah mula risau, dan di antara yang terkesan ialah Sarjan Major Roslan Aris yang ketika itu berpangkat konstabel. Adakah rakan-rakan yang bergelak ketawa, susah senang bersama, masih hidup atau kaku tidak bernyawa? Satu persatu butiran diterima. 15 orang maut dalam kemalangan, 11 daripada mereka adalah anggota FRU, 5 orang meninggal di tempat kejadian dan 6 lagi di HKL. Salah seorang yang terkorban ialah rakan karib Sarjan Major Roslan Aris sendiri. Siasatan mendapati kemalangan berpunca dari kemungkinan masalah brek bas ketika menuruni terowong tersebut. Bas telah merempuh 2 buah kenderaan sebelum merempuh trak FRU, dan trak dihentam di bahagian badan oleh lori tangki minyak yang cuba mengelak. Nahas tersebut mencatatkan sejarah antara yang terburuk sejak Lebuh Raya Karak dibuka pada tahun 1978. Kesesakan teruk berlaku di kedua-dua arah kerana pasukan penyelamat terpaksa mengambil masa 6 jam untuk mengendali kenderaan yang terlibat. Turut berduka ialah Ketua Polis Negara ketika itu, iaitu Tan Sri Hanif Omar. Gugur mereka bukan dalam peperangan, tetapi mungkin kerana atas kecuaian manusia. Sehingga kini, masih ada suara-suara bercerita tentang bagaimana seramnya laluan itu, dan ada yang mendakwa ternampak jelmaan anggota FRU di kawasan tersebut. Mengaitkan mereka yang terkorban semasa menjalankan tugas dengan jelmaan mereka adalah amat menyedihkan. Al-Fatihah untuk semua yang terkorban ketika kemalangan. Begitulah rahsia kisah di sebalik lagu Pusara di Lebuh Raya. Semoga orang-orang baik ini ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.